Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mencari Wawasan Ilmu. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang rumus if, di mana video sebelumnya kita sudah membahas tentang rumus left, mid, dan right. Bagaimana caranya? Simak video berikut ini, semoga bermanfaat. Nah, di sini kita buka kembali file tabel yang sudah kita kerjakan kemarin. Kemudian di sini kita akan tambahkan kolom di kanan tabel ini. Nah, kita akan mencari atau mengkonversi kode jenis ini menjadi jenis barang dan kemudian kode asal ini menjadi daerah asal. Langsung saja kita buat tabelnya. Di sini kita tuliskan jenis barang. Di sampingnya kita tulis asal barang. Nah, kemudian kita buat tabelnya. Kita beri border. Nah, di sini ada kode jenis barang, yaitu berupa PRG, GLS, dan TKO, di mana PRG itu adalah piring, GLS itu gelas, TKO itu teko. Langsung saja kita tulis sama dengan, kemudian if, kemudian kolom ini kita klik, kemudian sama dengan. Nah, jika kolom ini berisi kata PRG, karena di sini berupa kata, maka kita harus tambahkan tanda petik di depannya. Petik dua ini, kemudian kita tulis PRG, kemudian petik lagi. Nah, di sini di laptop saya menggunakan titik koma. Akan tetapi beberapa laptop yang lain bisa juga sini pemisahnya menggunakan koma. Kita sesuaikan dengan pesan yang ada di Microsoft Excel masing-masing yang ada di laptop atau komputer Anda. Nah, kita tulis. Nah, jika ditemukan kolom ini berisi kata PRG, maka akan muncul kata piring. Nah, seperti itu. Kemudian kita beri tanda pisah lagi. Apabila bukan PRG, kita permisalan lagi. If kolom ini berisi kata GLS, kita beri petik. Maka jika ada kolom tersebut yang tertulis GLS, maka akan kita tuliskan gelas. Nah, seperti itu. Karena di sini ada cuman tiga, maka jika selain PRG dan GLS, maka akan muncul kata teko. Nah, setelah itu kita tekan enter. Nah, seperti ini. Kita tarik ke bawah, maka akan berubah dari PRG menjadi piring,
GLS menjadi gelas, dan TKO menjadi teko. Kita lakukan langkah tadi juga untuk mengkonversi kode asal menjadi daerah asal atau asal barang. Nah, kita tulis sama dengan, kemudian kita klik kolom asal. Kita tuliskan if terlebih dahulu. Kemudian kita klik kolom ini. Jika kolom ini bertuliskan kata CKT, maka jika kolom tersebut berisi JKT, maka kita tuliskan Jakarta. Nah, apabila selain JKT, kita permisalan yang kedua yaitu if jika kolom ini berisi dengan kata-kata SMG, maka kita akan tuliskan dengan Semarang. Nah, karena di sini cuman hanya ada tiga pilihan, maka selain itu, selain JKT dan SMG, maka kita tuliskan Malang. Setelah itu kita tekan enter. Nah, maka JKT akan berubah menjadi Jakarta. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, maka akan terkonversi dari kode asal menjadi asal barang. Nah, mudah sekali kan cara menggunakan rumus if. Nah, untuk video berikutnya kita akan membahas tentang else if. Semoga video ini dapat bermanfaat. Tetap dukung channel kami agar terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.